Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Allah Subhanahu wa taala melalui Asma ke-9 Al-Jabbar mengajar kita membawa isen keperkasaan, membawa isen yang maha kuat, yang maha perkasa seperti mana Asma ke-8 Al-Aziz. Al-Jabbar adalah tentang keagungan yang maha hebat, yang maha perkasa, yang maha memiliki kekuatan mengatasi segala sesuatu. Meningkatkan isen Al-Jabbar pada alam diri seolah-olah sedang membongkar potensi diri menjadi seorang yang tabah, menjadi seorang yang mampu menghadapi ujian dan cabaran kehidupan. Mereka yang mampu berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelbagai aspek dalam kehidupannya. Dan mereka ini bukan hanya itu, mereka ini juga seorang yang mampu untuk membawa perubahan sama ada kepada dirinya ataupun kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bermaksud menjadi pemimpin yang gagah perkasa. Al-Jabbar, Al-Aziz merupakan asma yang menggambarkan kekuatan. Dan kekuatan ini harus dibongkar daripada alam jiwa, dibongkar dan dibawa keluar sebagai satu potensi peribadi dalam mengejar atau mencari ataupun menjadi diri yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian.